Baik, kita berangkat dari pertama sudah dimulai. Kali ini Thomas Junior langsung mengadu bola sepenuhnya. Umpan pendek kali ini mencoba mengeluarkan Kiki Praga. Tanya sang kapten kuasai bola sepenuhnya angkat. Mendebuasai bola ke jadu kebanan. Mampu nampaknya ditanduk oleh Sasa Terbek. Kali ini PS Putra Doko kuasai bola sepenuhnya ke sebelah tengah. Kemudian terjadi boleh-boleh. Nampaknya mengirim bola tempat tengah. Super tanduk pekan 1-2 nampaknya. Cukup kena berpengaruh 6. Kita saksikan tadi Mutra Raga. Serang Belanda. Angkat bola ke tengah. Umpan seorang baik nampak yang menghasilkan. Kajar baik tak terjadi sesuatu kanan. Biarkan saja bola keluar. Kormat jauh. Sudah lakukan 6. Kemudian terjadi sayang sekali. Menemani ini menunjukkan tadi. Masih mampu dikeraskan bersama belakang. Bersama belakang umpan menghilang. Joko Cidi. Kaji putera sejak kali ini. Umpan menjelang umpan Joko Cidi. Sudah lakukan 6. Menguasai bola. Nomor ke 9. Nampak Joko Cidi. Bola benar. Merasa dia mengirim bola. Di kota Johan. Kami harapkan penonton tidak terpancing. Kita tetap berada berdiri di luar palang. Lagi sekali kami mengucapkan kepada penonton supaya tidak terpancing. Di tengah arena pertandingan kali ini dua pemain dari Putra Doko nampaknya ketika sama pemain dari Forma Junior diberikan arah oleh perawasan kepada nomor pohon 5 nampaknya tadi seorang Johan apa yang terjadi di tengah-tengah aman dan sudut bulan nomor pohon 2 asal sebagian yang dimiliki Forma Junior nampak dari tempat sudah ada yang menjaga ngawang kali ini kasih kolam penyakit melihat ini akan melakukan sudah ada yang menjaga ngawang. Kesalahan yang cukup fatal tadi. Thank you.
kita sedikit mengambil waktunya Hanafi. Dulu tenang untuk menjelang lampanya terlebar. Mati di kata jantung kapten tadi. Tanduk menanduk terjadi. Masih menguasai barang sebelumnya. Tentu, kata ke tengah. Tentang lainnya kita sedikit mencoba. Bukanan yang jelas pada suara juga TV. Kita sedikit mampu disuntur secara melahirkan lampanya ke dalam. Sudah dilakukan akan dulu ke tengah. Masih kosong pada sebelumnya pula nombok ke depan. Kemudian terjadi macam laga. Tengah saja kemudian temui-temui terjadi di depan mulut gawang. Nampaknya satu kiri. Sudah sejukkan. Tengah saja menguasai bola semua pasien yang jadi di depan anak. Lama. Rumah juga besar. Apa dia? Masih Raden Jordi.
evakuasi dilakukan Rosi Depo kali ini. Umpan menyilang. Oh, cukup hangat kan ini sang penjaga gawang Yogi. Menjinakkan si kulit bundar. Tendangan memecah ombak tadi yang dilakukan seorang Rosi Depo. Melambung tinggi, umpan bagus yang ditunjukkan ini. Ini seorang Ali Hanafi, Raden Yogi. Kali ini kita saksikan di olahraga seorang Nanda tadi. Disikat saja. Joko Cibi, sang maestro, sang superstar kali ini untuk olahraga. Wow, tendangan yang cukup apik yang dilakukan tadi. Kali ini seorang Ali Hanafi. Anura kali ini pendek saja, Rosi Depo. Lagi-lagi tinggi tadi yang dilakukan. Dari kaki ke kaki nampaknya. Halo saja untuk olahraga. Seorang Erik tadi. Ali Hanafi kali ini. Joko Cibi yang dituju di bayangin cukup ketat seorang Anggi. Pemain yang sangat dengan pengalaman seorang Anggi. Pemain yang memiliki format junior. Anggi football nampaknya terjadi. Alvan bagus kali ini. Di bayangin seorang Ali Hanafi. Bagas Putra Jaya. Daya Jaya. Juanda kali ini mitra olahraga melebar Raden Yogi yang dituju. Masih Raden Yogi umpan menyilang Joko Cibi yang dituju. Alvan bagus. Bukan suatu pelanggaran Rosi Depo, Ali Hanafi. Pemain suara dengan pengalaman seorang Ali Hanafi. Rosi Depo dengan kota seorang. Agar hidup yang dilakukan umpan menghilang. Biarkan saja. Sudah dilakukan. Melebar di sektor kanan maksudnya. Pandu Wira kali ini. Enak saja Raden Yoni yang dituju. Dibayangi. Lagi-lagi seorang Sadam. Raden Yoni, maksud kami Rosi Depo. Saksikan mitra olahraga, Horik kali ini. Bawa dua pemain sekaligus Horik. Sadam, Pandu Wira, Rosi Depo. Apa yang terjadi? Dokter Kepuni dimiliki Ves Putra Dompong. Sudah dilakukan, lupa mulai Joko Cibi. Sang Horik terkemat lang. Sudah dilakukan mitra olahraga, Pandu Wira. Pendek saja. Andika tadi, kali ini duel di sektor tengah terjadi. Seorang Deo tadi, lagi-lagi Bagas, si Bayi Ajaib kali ini. Pendek saja mitra olahraga kita saksikan, seorang Pandu Wira. Pendek saja Rosi Depo melebar maksudnya. Pandu Wira, Bagas maksud kami di sana. Kali ini kita saksikan, Andika, Rai Andika. Juara yang dituju, namun cukup dikatakan sang penjaga gawang seorang Yogi lalu Yogi. Pemain syarat dengan pengalaman di olahraga Alvan bagus. Oh, apa yang terjadi? Tutup biasa. Hampir-hampir saja mitra olahraga. Sudah dilakukan Alvan bagus nampaknya. Bagas. Seorang Andika kali ini, Joko Cibi. Masih Joko Cibi. Lakukan cukup santai kali ini mitra olahraga seorang Firdaus Rosi Depo Pandu Wira handball nampaknya lalu Yogi sudah dilakukan ditanduk saja seorang Rosi Depo hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan mitra olahraga Deo kali ini pendek saja mitra olahraga, Nanda yang dituju, duel cukup sengit terjadi Raden Yoni. Oh, apa yang terjadi, pelanggaran nampaknya seorang Nanda, sudah dilakukan. Oh, Ali Hanafi, tanduk saja mitra olahraga. Duel terjadi cukup sengit. Lagi-lagi seorang Nanda. Gagal tadi seorang Nanda. Aman dulu, mitra olahraga. Babak pertama telah usai. Kami akan kembali setelah pesan-pesan.